Okay, right, jom, let's go. Okey, assalamualaikum, salam sejahtera. Bertemu lagi bersama saya Tok Dalik. Pada kali ini, video kali ini Tok Dalik nak bawakan anda bersama-sama dengan Tok Dalik untuk kongsi cerita. Kongsi cerita apa yang ada di Teluk Intan ni lah khususnya. Di mana di Teluk Intan ni dia terdapat beberapa tapak warisan yang ada. Salah satunya yang kita tahu iaitu Menara Condong. Selain daripada Menara Condong, sebenarnya terdapat satu tapak bersejarah lagi yang perlu kita highlightkan ataupun ketengahkan, seperti peristiwa pelanggaran kereta api bersama gajah yang dulu pernah berlaku di Tanah Melaya. Peristiwa pelanggaran kereta api yang pertama ketika pihak British berada di Tanah Melaya, iaitu kereta api Arang Batu yang dibina oleh pihak British di Teluk Ensign adalah kereta api yang pertama di laluan yang dibuat daripada Teluk Ensign menuju ke Tapah Road. Khusus laluan kereta api tersebut adalah untuk laluan bijih timah serta juga gerabak-gerabak penumpang. Okey, berbalik kepada peristiwa pelanggaran kereta api bersama gajah, dia asal sebenar peristiwa tersebut bermula daripada pada awal tahun kereta api mula beroperasi. Kereta api kita telah melanggar seekor anak gajah, dan kemudian gajah jantan ataupun bapa kepada anak gajah tersebut marah akan kematian anaknya. Dia membalas dendam. Jadi apabila bapa gajah itu membalas dendam pada tahun yang sama, 17 September 1894, di mana gajah jantan ini dia berada di atas landasan tersebut berarah bertentangan dengan kereta api, dan dia melanggar kereta api yang sedang bergerak meluncur laju selaju 80 km/jam daripada arah Teluk Ensign menuju ke Tapah Road. Kejadian tersebut berada di Kampung Sungai Kerawai yang sekarang ini berdekatan dengan Taman Melo. Jadinya, kalau di belakang saya ini sebenarnya terdapat satu mural yang dihasilkan oleh orang tempatan kita di sini. Mural ini khusus untuk kita memperingati peristiwa pelanggaran kereta api bersama seekor gajah. Gajah tu adalah spesies gajah putih. Pelanggaran tersebut menyebabkan Sir Archibald ada meletakkan papan tanda memorial untuk memperingati peristiwa pelanggaran gajah tersebut. Jadinya seperti di belakang saya ni, mural yang ada, yang ini adalah papan tanda yang dibina oleh pihak British lah. Jadi seperti gambar yang kita lihat ni, terdapatnya ada di tempat asalnya. Ini adalah gambaran asal di mana tempat pelanggaran gajah tersebut dan tempat gajah itu ditanam. Okey. Ada ceritanya di sebalik kejadian tersebut, di mana gajah yang mati, pihak British memenggal kepala gajah tersebut, dan tengkorak kepala gajah itu dibawa dihantar ke Museum Taiping sebagai satu bahan pameran lah, untuk sejarah yang pihak British ada kes pelanggaran kereta api mereka bersama gajah, seekor gajah jantan yang sangat besar. Jadi kepala tengkorak gajah itu dipamerkan di Museum Taiping sehingga sekarang masih lagi ada. Jadi itu sebab kalau tengok mural di sini, dia ada sangkut pautkan dengan seekor anak gajah dan juga gajah jantan yang besar. Jadi peristiwa bermula daripada seekor gajah yang kecil yang anak dia mati, kemudian bapa gajah ni membalas dendam pula atas kematian anaknya. Jadi kereta api wharf kita yang di sini, mural ni sangat cantik lah diperbuat. Kalau tengok dia 3D ya. Dia ber 3D. Dia bukannya 2D, dia 3D ya. Jadi sangat cantik, sangat menarik. Jadi ini kira mural yang ditujukan khas untuk kita memperingati peristiwa yang berlaku, pelanggaran kereta api yang pertama di Tanah Melaya ya, pada tanggal 17 September 1894. Ini kereta api jenis wharf lah, Arang Batu. Kereta api wharf. Jadi kalau korang sampai ke Teluk Intan, jangan lupa singgah di mural ni juga.
Kalau ada masa, terus pergi ke Sungai Kerawai. Pergi tengok lihat tempat kejadian yang betul-betul di sana. Di sini berada di kawasan Sungai Nibong, berdekatan dengan Menara Condong. Landmark dia di belakang ni sebenarnya ada satu kilang. Kilang Biskut BHH Enak. Kilang Biskut BHH Enak ni dia yang buat mural ni. Sangat cantik. Bersama dengan pelukis lah. Saya rasa selalu kalau ada mural, ada yang melukis, ada nama tau. Kita cari kat mana nama dia ni. Dia mesti ada nama. Okay, geng. Ini saya percaya kalau tulisan macam ni adalah kemungkinan nama yang melukis inilah. Tahun 2022 baru saja lukisan ini. Kalau ikutkan Tok Dalik tak dapat nak baca. Kalau Tok Dalik dapat baca ni alangkah baiknya. Siapa yang boleh baca tu tolonglah translate dekat komen. Dekat komen tu letak apa yang ditulis ni. Tok Dalik sendiri pun tak faham. Okey. Yang Tok Dalik tahu 2022. Memang baru saja mural ni dibuat. Memang cantik. Kalau datang ke sini khusus untuk pelancong-pelancong yang suka takat gambar lah kan. Takat gambar untuk ada satu kenangan nak dibawa balik pulang daripada Teluk Intan ni. Okey, jadi mural ni dekat Jalan Sungai Nibong. Dekat Jalan Sungai Nibong. Betul-betul dekat signboard ni lah. 3568 Jalan Sungai Nibong. Berada di Kedai Biskut BHH Enak. Ini sebenarnya kilang biskut lah. Jadi datang ke sini juga pelbagai biskut yang ada dekat sini. Sambil-sambil kita datang waktu kita takat gambar di sini, ada kilang biskut ni open, anda boleh beli biskut juga. Okey. Right, jom, let's go.